Jual ini sih. Ini kan berarti kan. Ini resepsionis. Depan apa aja? Ini ya. Ini siapa nih? Pas manggil kamu posisi di mana? Di sini. Pas teriakan manggil kamu posisi di mana? Kamu posisi di mana pasan? Pas. Ada yang kursi dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekan-rekan semuanya yang saya hormati, dari rekan-rekan PH dari pihak tersangka, terus dari pihak korban juga ada di sini, teman-teman dari penyidik unit 2 Jatantas Polda Metro Jaya. Pada hari ini Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 12.45 kami penyidik dari unit 2 Subdit Jatantas Polda Metro Jaya akan melakukan kegiatan rekonstruksi. Nah, nanti di sini kegiatan tersebut dilakukan dari awal peristiwa sampai selesainya peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Jadi untuk lebih hikmatnya, saya mohon kerjasamanya rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Silakan, mungkin dari pihak keluarga mau menyaksikan, tapi tolong posisinya agak jauh biar nanti kita melaksanakan dengan hikmat. Terus kami sampaikan kegiatan tersebut ada 38 adegan dan nanti mungkin akan bisa berkembang kalau misalnya ada teman-teman baru di TKP. Jadi nanti dari pihak tersangka mempraktekkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Ya, disampaikan dengan sejelas-jelas seterang-terangnya, jadi biar pelaksanaan ini cepat berlangsung dengan hikmat. Terus pelaksanaan akan dipraktekkan langsung oleh kedua tersangka. Baik, terima kasih. Untuk rekonstruksi akan kita mulai. Rekonstruksi kita mulai adegan pertama. A. Awal bulan April 2023, karena tersangka Ferdi Mansur bin Almarhum Muqtad sudah merasa tidak tahan dan merasa sakit hati dengan perlakuan korban dari saudari Naima, tersangka Ferdi bin Almarhum Muqtad bersama dengan tersangka Susi merencanakan untuk membunuh korban dengan cara meracun, dan tersangka Susi berbicara kepada tersangka Ferdi juga berencana mengajak mencuri mobil Fortuner milik korban. Awalnya tersangka Ferdi mengatakan kalau maunya hanya motor saja. Namun setelah itu tersangka Ferdi mengatakan maunya mobil BMW saja. Oke, sekarang ngobrol di mana? Saya di sini Pak, maaf ya. Bisa ya. Menegang sapu Ibu? Iya, masih karena menyapu. Saya posisi di belakang sini. Boleh. Dia minta antar ke pasar. Iya, menuju ke pasar ya. Oke, setelah itu? Kemudian tersangka Ferdi mendorong leher korban Naiman dari belakang sampai jatuh tersungkur. Ya. Oke, 15. Saya sudah kelas D, korban Naima jatuh tersungkur ke lantai. Ada miring aja gitu ya? Jatuhannya udah di sana. Oke, duduk aja Mbak sini. Ini kursinya celentang apa masih di sini? Celentang. Jatuh ya? Ke bawah. Jatuh. Udah.
16 sampai badan korban dari belakang. Gimana kelihatan? Oh, berarti ini ya? Enggak. Mau geser aja di ini. Dari belakang. Ini apa? Ah, enggak. Kamu ke sini atau di sini dari kakimu? Di sini. Posisinya kakimu di situ juga? Yang ini udah minta lakban terus lakban gitu. Iya. Budaya. Jadi cek dulu, coba lihat tangannya. Dia bilang gini, kan dia kan dia gini. Kamu gimana tangannya? Dia bilang, duh ibu, kenapa sih mulut ibu jelas? Bilang, gitu aja. Terus. Itu ada dia, dengar nanti bu. Ada nanti. Tersangka Ferdi melilitkan tali jemuran tersebut di leher korban, kemudian tersangka Ferdi mengikat leher korban dengan tali. Namun saat itu korban masih berupaya memberontak. Nah, gitu dah. Berapa kali? Ini berapa kali? Adegan nomor 38, tersangka Ferdi menyusul ke parkiran Indomaret dan tersangka Ferdi membawa mobil BMW. Udah di dalam mobil? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke. Woi. Mau nyusul kan? Fortuner mana Fortuner? Bacang Fortuner. Emang dia bang? Oh, ini orang durasi. Udah dibayar. Dibayar ya. Udah selesai. Total 39 ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Udah. Durasi biasa.